anak baru ya? Iya. Boleh kenalan gak? Aku Rian, seniormu. Kamu orang mana? Orang Semarang. Jauh ya? Hei, ada apa ini? Perundungan ya? Bukan pak, aku cuma mau ngajak kenalan doang pak. Benar begitu Maya? Iya pak. Rian, ya sudah, kamu kembali lagi ke kelas kamu ya. Baik pak. Mai, nanti ngobrol lagi ya. Maya, kalau ada apa-apa kamu ngomong ke saya ya. Saya akan wali kelas kamu. Baik pak. Mas masuk ya, Mas bosan di kamar nih. Mas, Mai mau tidur. Dek, adek. Dek. Ih, itu si Maya. So cantik banget ya. Iya, anak-anak, tugasnya tolong dikumpulkan minggu depan ya. Baik, Pak. Maya, kamu nggak dengar Bapak ngomong di depan barusan apa? Maaf, Pak. Saya tidak dengar. Maya, Maya. Dek, Mas baca komentar di postingan foto kamu. Itu siapa yang bikin akun Mas so cantik? Mas gak usah urusin masalah aku deh. Loh, aku ini kakakmu loh, Dek. Aku bisa urus masalah aku sendiri. Udah deh, Mas keluar aja. Kamu bantu Mas. Dek, apaan sih, Dek? Ih. Maya, saya bisa bicara sebentar. Oh iya, Pak Satrio, ada apa? Bapak lihat, dalam beberapa hari ini kamu kurang fokus belajar. Maaf, Pak, saya... Bapak sudah tahu tentang foto yang ada di media sosial. Apa karena itu kamu kurang fokus belajar? Nanti jam istirahat, kita bicara sebentar dengan Bapak sekolah ya. Baik, Pak. Ya sudah, Maya. Anak-anak, sebelum kalian pulang, Bapak ingin menyampaikan sesuatu kepada kalian. Yaitu tentang masalah perundungan Maya. Pastinya kalian sudah tahu. Jadi kalian hati-hati dalam bermain media sosial. Kadang kita tidak tahu dampak apa yang kita tulis di media sosial. Dan itu bisa menyakiti orang lain, bahkan teman kalian sendiri. Bisa saja diri kalian sendiri. Jadi lain kali, kalian harus berhati-hati dalam menggunakan sosial media. Dalam waktu dekat ini, dari pihak sekolah pun sedang bersosialisasi, ingin menyampaikan tentang masalah ini. Pihak sekolah juga akan mendiskusikan kepada kalian semua, ya. Mengerti anak-anak? Mengerti, Pak. Ya udah, untuk hari ini cukup sampai di sini dulu ya.